Oke, kita rencananya mau keliling. Sorry ya, gue naro maskernya di bawah sini biar kalian ngedenger jelas sih. Gimana gue ngejelasin pulau ini dan sangat ekspektasiku di luar daripada apa bayanganku waktu aku dulu ke tempat ini. Nah, dulu tuh apa ya, nggak ada yang seperti ini, nggak ada jalan setapak. Sekarang udah wow, keren banget, dan udah banyak bangunan-bangunan juga untuk villa-villanya. Jadi banyak juga nih yang nge-camping di sini, jadi asik lah, asli lah sepertinya ini. Kita udah mudah aksesnya juga sih untuk keliling pulau dibandingkan dulu ya. Dulu terakhir kali kayak gini sangat sulit untuk keliling pulau ini. Oke, kita harus menepi pinggiran, jadi ya, kita nggak bisa. Nah, ini dia nih arena pinballnya. Wah, ini nih teman-teman gua nih. Wah, Amran ini sangat ngikutin kita nge-vlogging, dan oh, itu sana juga. Acos itu sana. Oh. Oke, ini arena apa, Bro? Ini arena pinball. Oh. Nah, kita nge-vlogging semua nih di sini. Tempat apa? Tempat bermain peperangan, mini peperangan. Nah, ini nih arena pinballnya. Lengkap, Bro. Wow, sangat-sangat luar biasa. Dan dulu ini tuh tempatnya banyak banget pohon. Kita nggak bisa lewat di sini. Nah, di sini kita harus ngelewatnya lewat-lewat sana, ujung-ujung sana. Nah, kita harus ke sana. Kita lewat sini. Dulu itu sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Oke. Dan kita ngelilingi dulu. Jangan sampai kita punya ekspektasi gimana gitu kan di sini. Jangan sampai ada ciwe-ciwe yang kita bisa temuin di sini. Oke, jadi kita nyari. Oke. Nah, kita udah on-kan lagi. Nah, wow, sangat-sangat bagus lah dibandingkan dulu tuh. Itu nggak seperti ini, dan aku sampai pusing di tempat ini, nggak tahu harus kemana ngelihat ininya. Banyak juga spot-spot foto nih. Ini One Heart. Sini ada tulisan One Heart, jadi satu hati, persis dengan slogannya salah satu merek motor ya. Nggak ngerti gak gitu. Jadi ini banyak tenda-tenda, banyak camping-camping, dan dulu tuh nggak seperti ini sih. Itu aku juga tuh nggak ngerti kenapa bisa berubah seperti ini pulau ini. Soalnya beberapa tahun tinggalkan Sulawesi, back again, dan ya seperti inilah ekspektasinya pulau ini. Nah, ini tuh sampai ngos-ngosan cuy. Nah, ini kita bisa ngelihat udah banyak WC atau kamar mandi yang bisa kita pakai, dan udah bagus lah ya. Udah banyak juga tempat-tempat nginap. Kita bisa mendirikan tenda juga di tempat-tempat ini ya. Jadi nggak seperti dulu lah. Nah, untuk spot foto itu lebih banyak lagi loh yang aku lihatnya dibandingkan spot-spot foto ya pada saat aku beberapa tahun sini. Nah, ini aja pintu keluarnya aja tuh. Wow,
enak banget ditempati spot foto. Nah, itu ini tempat keluar, ini dermaga keluar, dan itu sana dermaga untuk masuk. Jadi udah dibedakan, udah dibedain antara dermaga keluar dan dermaga masuknya. Dulu tuh enggak. Dulu waktu aku terakhir kali kesini, itu cuma satu aja dermaganya, enggak dua seperti ini. Jadi ya, aku kagum lah dengan tempat ini. Aku kagum dengan kota tempat aku lahir di Sulawesi Selatan, dan enggak bakalan kalah deh dengan Bali. Kalau kita bandingkan dengan Bali juga sih, ini miniatur Bali, hampir sama. Ini miniatur di kalau nggak salah sih ini daerah Ubud ya, kalau nggak salah ya, daerah Ubud. Nah, ini di sini sih. Nah, kita ke sini. Aku bakalan ke sini. Nah, di sini udah disediain musola. Nah, ini kita udah disediain musola, dan dulu tuh nggak ada musola. Kalau yang bangunan ini tuh dari dulu itu udah ada. Dari dulu, dari awal-awal beberapa tahun lalu aku kesini itu dan tinggalkan Pulau Sulawesi itu, ini yang ini masih ini tetap terjaga sih, bangunan yang ini tetap terjaga. Oke, lingkaran ini pun tetap terjaga. Dan apalagi ya yang masih seperti dulu tuh, nah ini gapura ini tuh gapura ya, ini gapura tuh yang masih sama waktu aku pertama kali, apa ya, bukan pertama kali sih, beberapa tahun lalu aku kesini. Itu sekitar 5 tahunan lah, nggak salah sih. Oh, nggak salah. Nah, 5 tahun. Oke, sekian dulu, dan kita bakalan lanjut ke di vlog selanjutnya lagi. Welcome back to my YouTube channel, dan kita masih di Pulau Dutungan, yang mana sini kita sudah bangun tenda. Dan tadi aku sempat jalan-jalan di vlogging sebelumnya, aku sempat jalan-jalan bentar sih, nggak keliling banget pulau ini. Dan sekarang kita nunggu makan siang. Kelihatan sih udah ada yang di belakang, di samping saya itu udah bekerja. Oke, kita lanjut nge-vlogging, dan mereka saling istirahat. Mereka istirahat lagi makan apa ya, apa saya kosong. bantu dulu dong isikan ini. Oke. Kamu kita... ke YouTube ini? Ya? Gitu tuh. Weh, harus masuk YouTube dong. Masuk di konten gue ini. Oke. Okay. Masuk di YouTube ini. Nah, ini mereka semua kerja ikan. Ikan dari hasil tangkapan saya lah. YouTubers pemancing. Oke. Okay. Nah, mereka kerja ikan.
Oke. Okay. Halo guys. Wah, mereka kerja-kerja guys, ikan. Subscribe guys. Jangan subscriber guys. Jangan lupa subscriber ya. Subscriber. Oke. Okay. Mereka kerja ikan. Banyak juga ikannya. Kerja ikan. Oke, dah. Nah, ini yang udah dibakar. Ini nih tukang. Tukang apa? Yang ngebakar ikannya ini nih. Yang ngebakar ikannya. Oke. Wow. Akhirnya kita balik untuk konten kali ini, mungkin aku closingkan ya, karena kita udah ini nih, udah mau balik, udah capek keliling, udah capek nyari-nyari apa ya, nyari-nyari target, cuman nggak dapet. Gak dapet targetnya, jadi kita say goodbye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.